Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang lagi masih belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi sebelum kita mulakan kisah kita, seperti biasa, jangan lupa untuk follow kita di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Okay guys, ini adalah sambungan kisah daripada minggu lepas. Kisah daripada Anis berkenaan dengan fasa hijab yang terbuka. Okay Fiz, ini adalah fasa yang ketiga Fiz, iaitu fasa penglihatan. Jadi masa ni aku dah bekerja dan kakak pertama aku ni dalam proses bercerai lah, kan? Dan duduk bersama kakak kedua aku yang tinggalnya dekat Putrajaya. Jadi rumah teres, tapi rumah dia ni rumah yang paling hujung sekali. Jadi sebelah rumah tu ada kawasan sedikit, adalah pokok-pokok tinggi yang tak berapa nak tinggi, eh? Tapi sebab tu rumah tu nampak sedikit suram tau. Jadi pada aku itulah sebab dia. Jadi Fiz, little that I know, ada sebab lagi besar kenapa rumah tu lagi suram. Tapi itu cerita untuk lain kali lah. Jadi Fiz, dipendekkan cerita, kawasan living room dia ni memang orang kata paling banyak sekali ada penampakan lah. Tapi sebab aku ni tak ada kelebihan untuk nampak, meremang pun sikit-sikit je. Aku rasa tempat tu is just another living room lah, sebab ada TV dan dekat situlah tempat aku selalu tidur pun. Dan bilik semua dah penuh, tapi masih nak sleep over dekat rumah kakak. Jadi tak kisahlah kan nak kena tidur kat mana sekalipun. Jadi sebab ada banyak benda yang berlaku dekat rumah tu Fiz, especially dekat kawasan living room tu, kakak aku selalu cakap yang aku ni berani. Sebab dia pun dah tahu cerita pun, dan aku pun dah selalu sangat tidur dekat situ. Tapi itulah, sebabkan kita tak nampak ataupun rasa benda pelik ni, jadi tak ada apa-apalah yang aku nak takutkan sangat. Sampailah Fiz pada satu hari ni, aku nak balik ke rumah aku ni. Waktu tu kalau tak silap aku dah nak maghrib, dan kakak aku suruh gerak malam lepas maghrib. Tapi aku lagi takut nak keluar lepas maghrib. Yalah, kononnya jalan gelap sangatlah, itulah inilah kan. Ha? Takutkan manusia yang jahat tu lebih daripada benda yang aku tak nampak sebenarnya. Jadi bila dah cakap bye apa semua dekat kakak aku ni dengan anak-anak saudara aku ni, tengah-tengah aku isi barang dekat dalam kereta ni. Masa tu aku tengah membelakangkan rumah tau. Dan secara tiba-tiba aku terasa macam ada orang tengok aku daripada arah rumah, daripada tingkat atas. Aku cakap, apa benda ni, aku buat bodoh je lah, aku buat tak tahu je kan. Tapi makin lama Fiz, perasaan tu makin lama makin kuat. Macam pandangan orang yang melihat tu tau, tapi pandangan tu macam lebih tajam.
Jadi aku pusing belakang, aku tengok dekat bahagian atas. Kau tahu apa benda yang aku nampak? Ada seorang makcik tua bersinggul bersanggul siput. Kan? Tua tak tua lah, mungkin lebih kurang dalam pertengahan 40. Pakai baju macam baju kebaya nyonya, warna biru. Muka dia ni tak ngeri, muka dia masam je, macam marah punya juga. Dan perasaan dia tu, Fiz, memang terus sampai dekat aku tau. Bila aku nampak orang tua ni, aku cakap, siapa pula ni kan? Jadi masa aku kelipkan mata aku sekali, orang tua tu hilang. Jadi daripada aku rasa takut, aku jadi macam pelik. Sebab walaupun aku nampak makcik tua tu dalam keadaan sekejap, sekilas pandang orang cakap, aku masih boleh ingat sampai sekarang apa benda yang aku nampak. Dan lagi pelik, mana ada makcik dekat rumah kakak aku tu? Tapi bila aku fikir-fikir kembali, mungkin imajinasi aku je kot. Tapi sebenarnya, Fiz, memang ada makcik dekat dalam rumah tu. Itu fasa yang ketiga akulah. Jadi Fiz, yang fasa yang keempat ni pula, iaitu pasal mimpi. Ini yang paling latest, Fiz. Ini setahun lepas. Jadi sekarang ni, aku dah bermastautin dekat Dubai. Anak pun dah 3 orang. Jadi macam biasalah, bila duduk dekat luar negara ni, perasaan takut hantu tu tak adalah sangat. Especially semua hantu yang made in Malaysia ni, aku dah macam kurang takut sangat je lah. Aku dah duduk dekat Dubai kan. Tapi dekat sini pun ada juga hantu-hantu. Tapi hantu-hantu yang versi Arab lah. Hantu merangkak, pakai kandora lah. Ataupun lelaki jubah putih. Ataupun perempuan tua bernikab besi. Benda-benda macam ni lah. Kan? Jadi ada juga kawan-kawan aku cerita dekat aku benda-benda macam ni kan. Tapi itu mungkin kita boleh share kalau ada yang berminat lah. Okay? Now Fiz, tak tahulah apa silap kita orang suami isteri ni. Tapi kita orang ni memang jaranglah sangat keluar malam. Sebabkan anak kita orang ni pukul 8 malam dah tidur dah. Kan? 8 malam selamat dah semua, tidur. Jadi nak dijadikan cerita, anak kita orang yang pertama ni, dia ni memang sangat-sangat penakut tau. Tengok kartun yang ganas sikit, keluar darah sikit, mulalah menangis. Masa tu dia dah umur 8 tahun. Jadi dia tidur dengan adik dia yang lagi seorang dekat dalam bilik dia orang sendiri. Jadi kadang-kadang dia ni akan terjaga malam. Kalau ada nightmare ke, kan, dia akan terjaga. Tapi biasanya setakat jerit nama kita orang, dan suami saya akan pergi jenguk lah, lepas tu okey. Lepas tu bila suami dah jenguk, dah pujuk dia, dan dia okey lah, dia pun tidur balik. Yang saya pula tidur dengan anak bongsu baru setahun lebih. So lagi senang lah kalau katakan suami saya nak kena pergi jenguk ke apa ke, saya tak nak lah orang kata kejutkan yang si kecil ni. Jadi suami saya je yang pergi. Jadi Fiz, pada satu malam ni, anak saya jerit nama daddy tau. Dan jeritan dia yang first time tu, mungkin tu macam orang kata lebih kuat daripada yang biasa. Dia jerit, "Daddy, daddy," dia jerit. Jadi suami pun terus bangun pergi tengok. Kan, bila tengok, dah pujuk, okey, dia tidur balik. Jadi suami saya pun keluar daripada bilik. Tak sampai 5 minit, Fiz, anak saya jerit lagi. Tapi kali ini dia menjerit sambil menangis. Menangis dalam keadaan yang ketakutan. Jadi suami saya tak dapat bujuk dia untuk berhenti menangis. Jadi insting seorang mak ni dah mula datang. Saya pun pergi tengok dia. Pujuk-pujuk dia, minta suami saya tidur dengan dia, baru dia okey. Malam kedua, Fiz, jadi benda yang sama lagi. Tapi kali ini anak saya terus bangun menangis, tapi dia tak menjerit. Tapi tangisan dia tu menakutkan adik dia, Fiz. Adik dia bangun kejutkan daddy. Tapi bila saya perasan tangisan anak saya tu lain daripada yang lain, saya dah mula rasa tak sedap hati tau. Jadi saya pun bangun sekali untuk jenguk dia. Jadi Fiz, anak saya masa tu, dia menangis macam dalam ketakutan tau. Memandang ke atas, memandang ke kanan, ke kiri. Seolah-olah macam dia tengah mencari-cari. Dan tangisan dia slow je. Jadi bila kita orang panggil, Abang, are you okay? Abang okay tak ni? And dia tak menjawab, tak ada respon pun. Macam dia masih lagi, orang kata, dalam mimpi tau. Masih lagi tak terjaga walaupun mata dia dah terbuka. Tak tahu kenapa, saya terus terdetik dekat dalam hati saya ni. Ini macam ada benda yang tak betul ni, ada benda yang kacau ni.
Jadi saya tarik muka anak saya ni daripada apa tah, daripada dia pandang benda-benda yang bukan-bukan ni. Ya, dia tengah pandang-pandang, saya tarik muka macam tu. Saya terus dia tengok, saya suruh dia tengok saya. Ya, abang, abang tengok Umi abang. Abang tengok Umi, look at me. Eh? Semuanya okey, semuanya okey abang, abang. Semuanya okey, abang mimpi je tu. Eh? Dah dah, abang dah boleh berhenti menangis. Eh? Umi dengan daddy ada dekat sini. Berkali-kali Fiz saya cakap macam tu dekat anak saya. Dan alhamdulillah lepas dah tenang, saya bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi dekat telinga dia sambil-sambil peluk dia. Dan alhamdulillah dia dapat tidur macam biasa. Jadi saya pun teruslah, kata tidur balik macam biasalah. Tapi dekat dalam hati saya ni masih ada lagi sedikit rasa marah sebabkan benda tu kacau anak saya. Jadi saya buat kesimpulan, malam sebelumnya pun benda yang sama kacau anak saya. Jadi otak ni dah macam sibuk tau, duk fikir sampaikan tertidur sendiri. Jadi bila saya dah tidur tu, tak tahulah beberapa lama macam tu, saya ada mimpi tau. Saya mimpi ada dua orang ataupun dua ekor sosok daripada jauh datang dekat dengan saya. Rambut kebang, rambut menggebang, kusut masai, muka yang agak hodoh. Dan muka dia nampak macam kusam. Yang seko tu muka dia macam menggerutu. Typical witch kalau kita tengok dekat TV, macam tu lah muka dia. Dan dia ada dekat belakang. Yang depan dia tu jauh lagi besar. Dan muka dia macam ada darah-darah yang tercalit dekat muka. Tapi tak adalah sampai mengalir darah-darah tu, tidak. Muka dia hodoh Fiz, tapi raut dia lebih, orang kata lebih garang daripada yang lagi seko tu. Jadi masa saya nampak benda ni, dalam hati saya macam, oh yang ni lah kot yang kacau anak saya kan. Dan dua ekor makhluk tu bergerak ke arah saya dalam keadaan yang sangat-sangat marah Fiz. Terutamanya yang makhluk yang depan tu, dia terjah saya yang masa tu sedang, orang kata sedia kada terbaring ni. Dia terjah saya dan saya terasa macam berat tau dekat atas dada saya ni. Lepas tu dia tenung mata saya dengan tenungan yang sangat-sangat tajam, garang. Dan secara tiba-tiba Fiz, tangan dia terus tekan bahagian dada dan tengkuk saya ni sampaikan saya nak bernafas pun susah. Dia tak cekik, dia bukan cekik, tapi dia macam tekan je. Saya tak nak cakap apa dah masa tu. Memang sangat-sangat susah nak bernafas. Tapi dengan nafas yang ada pada dalam diri saya tu, saya jerit dekat dia dengan nada yang marah sebab dia betul kacau anak saya tadi. Saya terus jerit, Allahu Akbar, saya jerit. Terus saya dapat tolak dia. Dan pada masa yang sama saya terjaga. Saya bangun, saya pusing kanan, saya pusing kiri. Muka suami saya ni betul-betul dekat depan saya. Dengan mata dia macam terbeliak, Hafiz. Ini bukan lawak eh. Saya terpejam balik mata saya masa tu. Sebabkan apa? Memang menakutkan, Fiz. Dan bila saya buka balik mata saya, saya tengok, suami saya tengah tidur. Istighfar banyak-banyak, Fiz, masa tu. Sebab apa? Masa kali pertama saya buka mata saya tu, muka husband saya ni memang betul-betul dekat depan muka saya dengan mata yang terbeliak. Dan masa tu dah terus tak boleh tidur, Fiz. Tapi lepas pada peristiwa tu, beberapa kali saya dapat mimpi. Dan antara yang paling biasa, saya mimpi orang yang dalam keadaan tak sempurna. Ada yang rupa dia hodoh ataupun kadang-kadang terkebang macam hantu yang dekat dalam Harry Potter tu bunyi juga kan, minta izin dengan saya untuk lalu dekat dalam rumah saya. Eh, bila fikir-fikirkan balik macam kelakar punya juga, tapi itulah yang terjadi Fiz. Dia masuk pintu dekat depan rumah, dia macam angguk-angguk macam minta lalu, macam kita minta lalu dekat depan apa, depan orang tua macam itulah. Dan lepas tu dia jalan, straight dia jalan. Dan lepas pada tu Fiz, saya rajin-rajinkan diri saya untuk bakar bukhur dan beramal lebih sikit dekat situ. Tapi akhir-akhir ni saya macam sedikit lalai dengan duniawi. Mimpi tu datang balik Fiz. Saya mimpi masa tu, saya mimpi ada kelibat putih berambut panjang terbang dekat siling bilik saya ni. Jadi siling bilik saya ni memang tinggi sangat tau. Dan dia macam berpusing-pusing, macam happy sangat dekat situ. Ke sana, ke sini, ke bawah, ke atas. Jadi bila saya nampak, saya tengok macam hantar kau lah. Saya tutup mata, saya buka balik mata, benda tu dah tak ada. Jadi macam pelik tau benda-benda macam ni.
dan boleh dikatakan hampir setiap malam lah terkena gangguan macam ni dekat Dubai ni. Jadi Fiz, itu sajalah kisah yang mungkin tak seram tapi sekadar perkongsian sajalah. Dan macam mana cerita-cerita orang lain ni, you know, buat saya faham tentang persekitaran saya. Ada yang boleh dengar, ada yang boleh rasa, and in some extreme cases berkomunikasi dengan benda tu. Wallahualam. Terima kasih Cip. Until next time. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Anis dengan kisah dia berjudul Empat Fasa Hijab Terbuka. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Haifa. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kisah ni terjadi pada awal tahun. Jadi saya ni bekerja kadang shift pagi, kadang shift petang. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari ni selepas habis kerja ni, saya pulang ke rumah dan sampai kira-kira lebih kurang dalam pukul 11.50 malam lah. Jadi bila sampai je dekat rumah, mak saya menceritakan pada saya tentang apa yang telah berlaku pada siang hari tersebut. Jadi sebelum tu Fiz, dalam rumah ni ada anak kecil lebih kurang umur 4 bulan, iaitu anak kepada kakak tiri saya. Jadi mak menceritakan yang anak kakak saya ni menangis-nangis, melalak-lalak menangis kan, tak henti-henti, seolah-olah macam kena dera punya juga. Dan semua cara dah dilakukan untuk menenangkan baby tersebut, tapi benda tu macam tak membuahkan hasil tu. Dan akhirnya diorang ambil keputusan untuk bawa pergi berjumpa dengan seorang ustaz. Jadi ustaz tu pun bagi tahu, sebenarnya ada nenek kebayan yang ikut balik rumah ni. Dia cakap macam tu. Hei, ada nenek kebayan yang ikut balik rumah. Dan baby tu memang menangis disebabkan dia nampak nenek kebayan tersebut. Sekarang ni persoalan dia, macam mana pula nenek kebayan tu boleh muncul? Jadi sehari sebelum hari kejadian, suami kepada kakak ada pulang ke rumah. Dan suaminya baru je balik bekerja dalam hutan dan menyebabkan nenek tu ikut pulang ke rumah sebenarnya. Jadi bila dah berjumpa dengan ustaz tu, semuanya kembali pulih lah. Baby pun dah tak menangis kan. Tapi Fiz, kisah ni tak terhenti setakat ni je tau. Jadi selepas mak selesai bercerita tentang apa yang terjadi, saya pula yang tadi dia baru pulang daripada kerja, dah rasa letih dan sebagainya ni, menyebabkan saya tak tukar baju pun. Saya tak mandi, saya tak tukar baju, tak solat. Tambah pula dengan rasa mengantuk, menyebabkan saya macam lebih, bila dengar cerita mak, saya tu macam okeylah mak apa semua, masuk bilik terus tidur. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran, katil yang saya betul-betul tidur tu, betul-betul menghadap ke arah tingkap tu, di mana tingkap terbuka dengan langsir ni yang diselak dengan luas. Jadi dekat depan tingkap ni pula ada hutan dan ada pokok jambu yang besar yang menambahkan lagi orang kata rasa ketakutan saya untuk tutup tingkap. Kan? Jadi saya terus masuk bilik dan saya terus tidur. Naik katil terus tidur. Jadi Fiz, masa saya tengah nyenyak tidur ni, apabila saya macam nak bergerak, tangan kiri dan juga kanan saya ni yang posisinya ke atas seolah-olah macam lumpuh Fiz. Dan waktu tu Fiz, seluruh tubuh saya ni tak dapat nak bergerak dan tangan saya ni dapat merasakan yang jari jemari yang berkedut dan juga licin seperti kulit seorang nenek tua tu. Saya dapat rasakan tekstur ni dan saya merasakan sebelah lagi tangan saya ni lekat di celah-celah rambut yang sangat-sangat kusut Fiz. Dada pula rasa berat. Dan pada waktu tu saya dah habis tenaga dah. Dah habis tenaga, dah cuma kata berulang-ulang kali untuk cuba panggil mak, tapi tak ada seorang pun yang dengar. Jadi dengan keadaan badan yang terasa dikunci ni, memang rasa lama sangat. Dan akhirnya badan saya dah boleh bergerak dan sebaik saja dapat bergerak, nafas saya ni seolah-olah macam orang baru habis berlari tau. Punyalah semput.
sesak gila dekat dada. Jadi dalam keadaan gelap ni, dengan pantasnya tu, saya cuba meraba-meraba dekat dalam tu untuk cari telefon yang tadinya tu ada kat sebelah ni, untuk cari telefon. Jadi Fiz, masa tu dalam keadaan yang tengah menggelabar, tengah tercungap-cungap dan sebagainya ni, saya terlihat ada sepasang mata berwarna merah daripada almari dekat depan saya tu sedang melihat ke arah saya. Bila saya jumpa telefon saya, saya terus berlari mendapatkan mak yang tengah lena tidur. Jadi bila saya fikir-fikirkan balik, kenapa saya diganggu, mungkin selepas mak dah habis cerita pasal nenek kebayaan tu, saya menafikan benda. Sebab apa? Saya ni kurang percaya sikit lah dengan benda-benda perkara mistik ni. Kurang. Mungkin disebabkan itulah cara untuk dia menunjukkan diri dia yang sebenar ni wujud. Dan pada pendapat saya, moral daripada kisah ni, walaupun kita tak percayakan perkara yang mistik ni, cukuplah sekadar bercakap dalam hati je. Jangan cakap besar. Jangan cakap besar, dan tak perlulah bagi tahu orang yang kita tak percayakan benda-benda tu. Sebabkan apa? Benda ni memang wujud sebenarnya. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah dan juga pengalaman yang nak dikongsikan kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okay guys, itu adalah kisah yang dikongsikan oleh Haifa. Kisah yang berjudul Nenek Kebayan. Lain macam Nenek Kebayan. Siapa pernah jumpa Nenek Kebayan? Cuba beritahu. Ataupun cuba boleh kongsikan kisah dengan kita. Manalah tahu kan, kita boleh bacakan. Dengar tak suara Nenek Kebayan? Itu suara anak-anak kebayan saya. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cip, saya nak ceritakan pengalaman saya sewaktu saya masih lagi berada di bangku persekolahan. Jadi saya ni merupakan seorang pelajar sebuah sekolah berasrama penuh. Hin dekat situ . Jadi satu masa dulu sekolah saya ni pernah didombatkan sebagai MRSM yang terbesar dan tercanggih sewaktu zamannya. Jadi kisah ni bermula sewaktu saya sedang mengikuti sesi prep malam. Okey Cip, style MRSM ni, saya pelajar-pelajar akan pergi prep malam selepas solat maghrib secara berjemaah dekat surau. Okey, dan waktu masa kejadian tu, saya anggarkan pada pukul 9 malam lah. Maksudnya sesi prep dah bermula, dah dekat 1 jam macam tu lah. Jadi di MRSM ni, untuk pengetahuan Cip dan juga para pendengar Markas Puaka, cikgu-cikgu selalu ada dekat bilik guru. Diorang standby sekiranya ada pelajar-pelajar yang nak bertanya soalan, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan besar, iaitu PMR ataupun SPM. Jadi waktu tu saya merupakan pelajar tingkatan 3 . Dan kisah ni bermula apabila saya dan juga dua rakan saya ni, iaitu bernama Amir dan juga Ikmal, ingin pergi ke bilik guru untuk bertemu dengan cikgu sebab ada soalan yang nak ditanya. Jadi Fiz, dekat bilik guru MRSM saya ni, dia macam bersambung tau antara blok pentadbiran dan juga blok akademik. Jadi untuk menjelaskan lagi, tingkat tiga blok kelas akan bersambung dekat tingkat tiga blok pentadbiran, iaitu bilik guru. Jadi ada dua blok yang berhubung secara terus, iaitu blok pelajar tingkatan tiga dan juga tingkatan lima, iaitu blok A, dan pelajar tingkatan 1 dan 2 dan juga 4 di blok B. Okey, dan jadi itu gambaran dia. Jadi pada malam tersebut, pintu yang menghubungkan antara blok saya dan juga bilik guru dikunci. Jadi saya terpaksa menggunakan pintu yang ada di blok lagi satu. Jadi kelas saya ni pula berada di tingkat 3. Dan saya dan juga kawan saya Amir dan juga Ikmal, kita orang berjalan turun tangga untuk pergi ke blok sebelah. Jadi kita orang ni pun berjalan sambil bersembang kan. Dan kita orang terdengar di blok seberang tu macam ada bunyi budak-budak bising, kecoh kat situ. Dan benda tu tak ada orang kata jadi macam benda pelik.
sebab budak-budak tingkatan satu ni memang bising budak-budaknya ni, kan? Maklumlah, budak-budak baru melangkah ke alam sekolah menengah, kan? Jadi kita orang pun teruskanlah berjalan macam biasa. Dan waktu kita orang sampai tu, kita orang dah sampai dekat tingkat satu blok B. Jadi ada beberapa pelajar tingkatan satu berlari ke arah kita orang tau. Dan suasana pada waktu tu memang dipenuhi dengan bunyi bising perempuan menjigit-jigit. Dan kita orang mula perasan yang jeritan tu macam agak lain daripada kebiasaan bunyi bising sebelum ni. Jeritan tu sangat-sangat kuat dan berterusan. Dan kita orang dapat lihat keadaan dekat tingkat satu tu memang kelam kabut tau keadaan dia. Jadi bila setibanya beberapa budak form 1 tu dekat kita orang, budak-budak tu pun cakap, "Abang, abang, abang," dia kata. "Abang, ada seorang budak perempuan ni tiba-tiba dia menjerit dan mengacau, bang. macam seolah-olah macam kena rasuk, bang. Bang, macam mana ni, bang? Macam ni nak buat macam mana ni, bang?" Kata. Budak ni kelam kabut sangat, Fiz. Jadi masa tu saya cakap kat dia, ada budak kena rasuk kat mana? Bawa kita orang pergi sana." Jadi saya mengarahkan budak tadi tu untuk bawa kita orang pergi ke tempat di mana budak perempuan tu berada. Jadi bila kita orang sampai, keadaan budak tu memang sedang dalam keadaan menjerit-jerit dan juga meronta-ronta, Fiz. Dan ada beberapa kawan dia, kawan-kawan dia yang perempuan ni, bersungguh-sungguh untuk menahan perempuan ni daripada lari. Dan budak perempuan yang dirasuk ni seolah-olah ingin meloloskan diri, Fiz. Jadi bila kita orang bertiga ni tengok keadaan budak tu sedang macam dirasuk, kita orang pun terus cakap lah, ini kita kena beritahu cikgu ni, kan. Cikgu Zaid ada dekat bilik guru. Jadi kita orang ni pun berlari ke arah bilik guru sebelum sempat kita orang sampai. Sebelum sempat kita orang sampai, secara tiba-tiba teng 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 bunyi, bunyi macam bunyi loceng, bunyi speaker, bunyi loceng. "Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar. Sila pergi ke Dewan Utama sekarang." Saya ulang. "Perhatian kepada semua pelajar-pelajar, sila pergi ke Dewan Utama sekarang." Suara dekat pembesar tu, dekat speaker tu. Jadi selepas pengumuman yang dibuat oleh Badan Wakil Pelajar tu, jadi kita orang bertiga ni yang dengar je pengumuman tu terus berlari ke arah Dewan Utama. Jadi bila sampai je dekat dalam Dewan Utama ni, keadaan makin huru-hara, Fiz. Makin huru-hara. Daripada seorang je yang kena histeria, sekarang ni dia dah mula berjangkit-jangkit dengan pelajar perempuan yang lain. Jadi dalam keadaan yang kelam kabut dengan semua pelajar yang berkumpul dekat dewan ni, menyebabkan jumlah pelajar yang kena histeria ni makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Dan pada masa yang sama juga, terdapat beberapa lembaga disiplin pelajar yang sedang mengedarkan surah Yasin kepada pelajar-pelajar lain. Masa tu, Fiz, keadaan dekat dalam dewan tu memang penuh dengan jeritan-jeritan budak-budak perempuan je. Okey, Cip. Cerita ni agak panjang, Cip. Dan saya harap Cip dan juga semua penonton Markas Poker dapat terus ikut cerita saya ni. Baik. Kita ikut. Okey, sambung. Jadi dalam keadaan cemas tu, jumlah pelajar perempuan yang diserang histeria ni makin bertambah. Jadi saya dan juga dua rakan saya tadi tu macam terpinga-pinga lah, sambil-sambil memegang surah Yasin yang diedarkan sebentar tadi. Keadaan terus jadi kelam kabut dan saya dapat lihat yang pelajar lain ada yang rasa takut, ada yang bingung, kan? Jadi dalam hati saya ni macam, ini kalau salah cara ni, salah gaya ni, memang akan lagi teruk ni. Jadi sedang pelajar perempuan bergelut dengan pelajar-pelajar yang kena histeria ni, tiba-tiba bunyi lagi sekali speaker Dewan Utama tersebut. "Assalamualaikum semua, perhatian ya, perhatian. Sila pergi ke surau sekarang." Saya ulang, "Sila pergi ke surau sekarang." Ya. "Perhatian kepada semua pelajar-pelajar, sila pergi ke surau sekarang." Terdengar suara Presiden Badan Wakil Pelajar buat pengumuman. Terdengar suara dia. Jadi pelajar yang tak terlibat dengan memegang mangsa histeria ni bergegas pergi ke surau. Jadi ingin saya maklumkan yang jarak antara Dewan Utama dan juga surau ni, anggaran dia lebih kurang dalam 400 meter. Jadi surau dekat MRSM ni saya jadikan surau yang boleh buat solat Jumaat, disebabkan surau ni agak besar
dan dipenuhi dengan sistem pembesar suara seperti masjid-masjid. Jadi Fiz, sedang kita orang tengah berjalan pergi ke surau ni, terdengar alunan suara bacaan Quran sedang dipasang dan disiarkan dekat dalam surau kita orang. Jadi perasaan kita orang sewaktu mendengar ayat Quran ni menyebabkan menyebabkan perasaan takut kita orang ni berkurangan. Tapi Cip, sekali lagi kita orang ni dikejutkan benda yang tak logik. Benda yang kurang masuk akal sebenarnya. Now, sedang ayat Quran dibacakan, perlahan-lahan suara tu seolah-olah ditelan dan makin lama makin hilang. Bayangkan Cik, waktu tu kita orang semua macam terdiam tau, sebabkan bacaan tu totally hilang dan hanya kedengaran bunyi statik daripada pembesar suara yang berada di atas kubah surau kita orang ni. Itu je yang kita orang dengar. Jadi kita orang mempercepatkan lagi langkah pergi ke surau. Jadi bila kita orang sampai je kat surau, pelajar lelaki diarahkan untuk mengambil Quran dan membaca surah Yasin beramai-ramai. Manakala pelajar perempuan diarahkan untuk memegang pelajar yang kena histeria. Maka salah seorang daripada warden kita orang yang juga merupakan ustaz datang ke surau dan mengarahkan empat pelajar lelaki untuk melaungkan azan di setiap penjuru surau. Jadi saya sewaktu tu masih lagi dekat dalam bulatan tengah membaca Yasin. Jadi lepas je azan tersebut dilaungkan, histeria tu bukan berhenti Fiz, malah berjangkit pula pada pelajar perempuan yang memegang pelajar yang histeria ni. Ah sudah, keadaan bertambah kacau Fiz. Jadi ustaz kita orang pun telah membuat keputusan untuk mengarahkan, okay, ustaz pun cakap, okay, saya nak minta tolong, semua pelajar-pelajar lelaki, pelajar-pelajar lelaki yang berani saja untuk tampil, untuk pegang pelajar perempuan yang kena histeria ni. Ustaz tu cakap begitu. Jadi masa tu saya dan juga beberapa pelajar lelaki yang lain tampil untuk membantu, dan kami diarahkan untuk tidak melihat ke arah mata pelajar yang kena histeria ni. Kamu semua nak bantu dah? Sedih nak bantu dah? Sedih cikgu. Okay, kalau kamu nak bantu boleh, tapi kamu kena ingat ya, jangan langsung tengok pada mata dia. Jangan. Ya. Elakkan daripada mata kamu bertentang dengan mata pelajar perempuan tu. Jadi saya pun tanya balik kat cikgu, kenapa cikgu? Tak ada. Kalau kamu punya mata bertentang dengan mata dia, mata ni adalah gerbang hati tau. Jadi kalau katakan kita ni memandang pada dia, dia akan lebih mudah untuk dimasuki oleh entiti-entiti ni. Okey Cip, sampai dekat sini tak ada penambahan pelajar yang kena histeria. Anggaran keseluruhan pelajar yang kena histeria pada malam tu adalah lebih kurang dalam 15 orang macam itulah. Dan dekat dalam MRSM total ada 5 orang ustaz, dan yang ada dekat surau hanya 4. Maka bertukus lumus lah empat orang ustaz ni merukiahkan pelajar-pelajar yang kena histeria ni. Waktu tu Fiz, kita orang dapat saksikan kemampuan setiap ustaz-ustaz ni berbeza-beza Fiz. Ada yang jadi, ada yang sampai-sampai sudah tak jadi apa-apa. Dan saya memegang salah seorang daripada mangsa ni, perempuan ni orang ada kecil je tau. Dan yang pegang dia adalah empat orang pelajar lelaki, dan kita orang ni menggunakan sehabis tenaga kita orang untuk memastikan dia tak dapat bergerak ke mana-mana semasa proses rukyah ni. Keadaan makin mula terkawal dan ada beberapa pelajar histeria yang taklut, seperti ampuh dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh empat orang ustaz kita orang ni. Jadi sedang diorang berusaha, datanglah ustaz yang terakhir ni. Ustaz Ali nama dia, bukan nama sebenar, tapi kita panggil dia sebagai Ustaz Ali lah. Dia baru je sampai, bergegas pulang ke maktab disebabkan ada beberapa ustaz yang lain telefon dia untuk minta bantuan.
Maka Ustaz Ali ni pun menghampirilah pelajar yang kena histeria dan dia suruh kita orang dudukkan pelajar perempuan yang histeria ni dan dia pergi pegang belakang pelajar perempuan ni. Jadi Ustaz Ali ni dia ada membacakan beberapa potong ayat tau. Saya tak pasti ayat apa yang dibacakan sebabkan dia baca dalam keadaan yang sangat-sangat perlahan. Dan lepas dia baca ayat tersebut, Ustaz Ali ni meniup ke arah tapak tangan dan terus menepuk belakang pelajar perempuan tu. Ketepa. Sambil-sambil tu dia mengucap Allahu Akbar. Pam. Dia tepuk. Dan dengan serta-merta Fiz, pelajar perempuan tersebut tumbang ke belakang dan tersedar. Macam, saya kat mana ni? Tadi saya ada nampak sesuatu tadi. Jadi ustaz tu pun cakap, tak ada apa-apa. Dah. Baca ayat kursi lawan sikit. Jangan takut sangat nanti awak kena balik. Ya, tak ada apa-apa. Jangan risaulah. Ustaz tu cakap itu. Jadi selesai pelajar perempuan yang saya tolong pegang tu sedar, Ustaz Ali pergi pula dengan pelajar perempuan yang masih lagi dalam keadaan isteri. Pergi dekat pelajar perempuan yang lain pula. Satu-satu tumbang, Cip. Power betul Ustaz Ali ni. Ya. Modus operandi yang sama. Dia baca, dia tiup dekat tapak tangan dia. Dia tepuk belakang badan perempuan ni. Jadi selesai semua pelajar yang dirasuk semua dah kembali normal dan semua pelajar perempuan dah diarahkan untuk pulang ke asrama terlebih dahulu berbanding pelajar lelaki yang masih lagi berada dekat seorang membaca Yasin ni. Malam tu, Cip, kita orang yang pelajar lelaki ni menggabungkan katil untuk tidur disebabkan takut nak tidur seorang-seorang. Dan saya masih lagi ingat peristiwa histeria berakhir pada malam tu. Ingatkan dah settle. Tak settle, Cip. Ada lagi sambungan dia. Tapi tak apalah, itu sambungannya mungkin saya kongsikan on the next coming episode. Cik, dia pakai ayat aku. On the next coming episode. Terima kasih Cik atas kesudian membaca cerita saya ni dan saya harap dapat kongsikan dekat dalam the segment. Dan sekian saja daripada saya, dan kalau katakanlah cerita ni tak seram, maafkan saya. Dan kalau katakan nak tahu sambungan kisah ni, komenlah di ruangan komen yang anda inginkan bahagian yang kedua. Saya akan baca komen-komen anda. Cip, rahsiakan nama saya. Terima kasih. Daun Keladi. Itu guys, kisah yang dikongsikan. Kisah gangguan di MRSM. Itu dia. Okey, jom. Terima kasih di atas satu kisah yang menarik pada malam ni, gangguan di MRSM. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang keempat. Kisah yang keempat ni yang dihantarkan melalui email. Ya, kita tengok. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang keempat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik, pengalaman ni terjadi waktu Nurul dah jampat. Nurul ni memang suka sangat melibatkan diri dalam aktiviti LASAR. Jadi Nurul join lah camp perkhemahan unit uniform yang terletak di Hulu Terengganu. Jadi, Cik, nama dan juga lokasi tu pun Nurul tak ingat, tapi tempat ni terletaknya betul-betul dekat lautan. Jadi camp perkhemahan ni diadakan selama 3 hari 2 malam. Jadi masa hari pertama kita orang bertolak naik bas, dan kita orang bila dah sampai kat situ, kita orang pasang kemah macam biasa sampailah waktu malam tiba. Dan Nurul ni pula jenis yang susah nak tidur tau, kalau berpindah dekat tempat lain ni. Dan setiap kali malam pertama tidur dekat tempat lain mesti susah nak tidur. Sampai kadang-kadang tu tidur-tidur ayam aja. Jadi, Cip, dekat dalam kemah ni ada 3 orang. Ada saya, ada Alia dan juga Pikah. Waktu ni saya tidur dekat tengah-tengah lah. Jadi Pikah dekat sebelah kanan saya, yang si Alia dekat sebelah kiri saya. Jadi kemah yang kita orang dapat ni ada 2 pintu zip kiri dan juga kanan. Pintu zip kanan menghadap ke hutan, manakala pintu zip kiri menghadap ke kemah-kemah lain. Jadi Cip dan juga penonton boleh bayangkan tak macam mana? Boleh. Jadi dalam pukul 3 pagi macam itulah, saya terlelap lah sekejap. Dan secara tiba-tiba saya terjaga disebabkan saya dengar ada orang buka zip kemah di sebelah kanan tau.
yang dekat dengan hutan tu. Dan saya dengar macam bunyi. Saya dengar. Jadi bila saya buka mata saya, saya nampak kawan saya Pikah ni keluar melolong je daripada kemah tu. Tapi yang peliknya bang, selang 1-2 minit macam tu, saya nampak Pikah ni masuk balik ke kemah menggunakan pintu zip sebelah kiri pula. Mula-mula saya tengok belakang macam vut, saya nampak Pikah keluar. Selang 1-2 minit, Pikah masuk daripada kiri. Jadi saya pun tanya lah balik kat Pikah, Pikah kau pergi mana Pikah? Jadi Pikah ni jawab dalam keadaan cemas dan takut tau. Dia kata macam pergi tandas, dia cakap. Tapi masa ni saya dah fikir tau, macam pelik betul kan? Sekejap je dia pergi tandas sorang-sorang, ha? Berani pula nak pergi tandas sorang-sorang. Jadi masa tu saya tak nak banyak tanya, saya pun tidurlah balik. Dan alhamdulillah saya terlelap sampai ke pagi. Jadi cik, pagi tu kita orang buat aktiviti macam biasa lah kan? Dan saya pun terdetik lah nak tanya Pikah pasal malam semalam tu. Pikah, semalam kau pergi tandas semalam asal sekejap sangat sorang-sorang pula tu? Berani kau eh? Aku sebenarnya bukan pergi tandas tau. Habis tu kau pergi mana? Tapi kalau aku cerita kat kau ni, kau jangan beritahu orang lain tau. Aku rasa kan, aku kena tarik lah semalam masa aku tengah tidur. Masa tu aku tengah sedap-sedap tidur. Lepas tu aku macam tersedar, ada orang macam tarik tangan aku. Jadi bila aku buka mata, aku nampak macam aku dekat hutan weh. Sedar-sedar aje aku dah ada dekat luar kemah. Masa tu aku cepat-cepat masuk balik ikut zip belah kiri sebab aku dah takut sangat sama menggigil-gigil badan aku ni. Nasib baiklah aku nampak aku terjaga masa tu. Legalah sikit. Pikah, kau biar betul Pikah. Kan? Nasib baiklah kau tersedar masa tu, kalau tak aku tak tahulah macam mana. Jadi itu yang terjadi sebenarnya cik. Jadi lepas je Pikah ni cerita yang dia kena tarik masa dia tengah tidur tu, saya punyalah meremang satu badan cik. Kan? Nasib baik tak hilang si Pikah ni. Jadi malam kedua, saya pula kena ganggu. Dan memang kebiasaan sekolah akan adakan malam burung hantu. Itu biasa kan? Malam burung hantu. Operasi burung hantu. Jadi kita kena berjalan dekat dalam hutan. Tapi masa tu jalan dua orang je. Sambil pegang sebatang lilin. Lilin tu dah lah pendek. Pendek macam panjang-panjang ibu jari je. Jadi saya dapat berpasangan dengan kawan sekelas saya iaitu Anis. Jadi sebelum mulakan perjalanan, cikgu akan bagi taklimat dulu lah. Dan cikgu kata, pastikan hanya berjalan di sebelah kanan jalan saja. Jangan sesekali berjalan di sebelah kiri sebab ada gaung. Lepas tu, pastikan yang lilin yang kita orang bawa ni mesti menyala sampailah ke kem dengan selamat. Jadi bila sampai masa, kita orang pun berjalan lah. Mula-mula tu takut lah juga disebabkan Ani ni seorang yang pemberani. Jadi saya rasa beranilah sikit. Jadi kita orang pun bersembang lah sambil berjalan. Jadi saya pun cakap lah kat dia, ni gelap lah, jalan tak nampak, ni nampak cari lilin je ni. Itulah pasal kan. Tapi kau kena ingat tau, jalan sebelah kanan je tau Rul, si Ani cakap. Lepas tu kan cik, saya terdengar macam ada bunyi orang bersiul tau. Bunyi bersiul. Lepas tu saya terdengar macam ada orang sergah saya. Masa tu Vish, terkejut saya masa tu. Saya terus rebah sampai lembik lutut masa tu, nak bangun balik pun tak boleh. Saya punyalah takut sampai saya rasa saya menangis kot masa tu. Dan masa tu saya sebut nama Allah aja. Dan lepas pada tu Fiz, Anis cepat-cepat angkat tangan saya. Cepat-cepat angkat saya. Bangun. Bangun. Jangan berhenti, terus jalan. Jangan berhenti. Lepas tu saya pun cakap lah balik kat ni, Anis, bunyi apa tu ni? Aku takut lah Anis. Alah, tak ada bunyi apa lah. Jomlah jalan-jalan. Lagi cepat kita jalan, lagi cepat kita sampai.
Jadi Cip, saya pun kuatkanlah kaki saya ni. Saya pun berjalanlah sambil tutup mata dan peluk tangan si Anis ni, sebabkan takut sangat-sangat nak tengok apa benda yang berada kat depan saya ni. Kalau ingatkan balik, macam kelakar aku pun ya juga. Yalah. Dan alhamdulillah akhirnya sampai jugalah dekat kem tu. Nasib baik lilin yang kita orang pegang tu menyala sampailah kita orang sampai dekat kem. Jadi lepas dah habis aktiviti burung hantu tu, kita orang semua berkumpul lah balik dekat perhimpunan. Tapi yang pelik, masa cikgu duk kira-kira kumpulan masing-masing, sekejap terlebih kira. Jadi bila kira balik, kejap terkurang pula. Masa ni semua orang dah pelik tau, dan semua pelajar dah jadi macam takut. Jadi cikgu suruh kita orang beramai-ramai baca ayat kursi dan tiga kul, kemudian tiup ke kiri dan juga ke kanan kita orang. Dan cikgu cakap ada dua pelajar yang terakhir belum sampai lagi. Jadi kita orang pun duduklah dekat perhimpunan tu, sampailah orang kata sampai dua pelajar tu sampailah. Dan masa kita orang tengah-tengah tunggu tu, jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Jadi sampai ada budak perempuan datang menjerit minta tolong, sambil tercungap-cungap berlari ni. Budak ni jangan macam tolong, dia kata, kawan saya jatuh gaung. Jadi masa ni cikgu-cikgu lelaki semua dah panik, dan keadaan jadi macam agak huru-hara tau. Pelajar-pelajar dah mula bising. Jadi cikgu-cikgu lelaki ni cepat-cepatlah pergi cari budak tu, dan alhamdulillah budak tu selamat dijumpai sebabkan cikgu terdengar suara minta tolong daripada bawah. Cikgu turun ke bawah dan selamatkan budak tu yang jatuh tu, dan budak tu budak perempuan darjah 5 kalau tak silap. Masa ni semua pelajar nampak tau cikgu perempuan sedang papah budak ni yang jalan sambil tinjuk-injuk ni. Dia nampak. Jadi semua dah boleh agak dah, kaki budak ni mungkin patah agaknya. Jadi lepas cikgu arahkan kita orang semua untuk balik ke kemah masing-masing, dan alhamdulillah malam tu kita orang dapat tidur dengan nyenyak tanpa sebarang gangguan. Yalah, mungkin sebabkan semua dah penat kan. Jadi Fiz, hari keesokannya tu, hari terakhir, jadi kita orang pun semua dah kemas-kemas lah nak balik ke sekolah masa tu kan. Dan masa dalam perjalanan, dalam bas, semua orang dah start bergosip dah pasal budak yang jatuh gaung tu. Katanya budak darjah 5, dan budak yang jatuh semalam tu kawan dia. Dan dia jatuh gaung sebab dia orang berjalan sebelah kiri tanpa sedar. Dan kawan dia yang minta tolong tu cakap yang dia orang memang jalan rapat ke kanan. Tapi yang peliknya, tiba-tiba dia tersedar yang kawan dia dekat sebelah dia tu hilang. Dan kawan dia dekat sebelah tu tiba-tiba hilang. Itu yang dia terus berlari minta tolong. Tapi yang pelik dia, masa dia tengah berlari, rasa macam lama je nak sampai. Menangis-nangis dia berlari masa tu. Itu yang semua orang nampak dia masa sampai dekat cikgu tu tercungap-cungap masa tu. Tapi kawan dia cakap cikgu nak call mak ayah budak tu untuk maklumkan berita tu lah. Tapi budak tu cakap dia tak nak balik malam tu. Dia nak balik besok, iaitu dia nak balik hari ni tu lah. Sebabkan hari last perkhemahan kan. Jadi pujuk punya pujuk. Sampailah guru besar datang untuk pujuk budak tu supaya balik malam tu juga. Yelah, kaki budak tu dah patah kot. Takkan tak nak balik pula. Jadi malam tu jugalah cikgu bawa dia pergi ke hospital. Jadi Fiz, untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, orang yang sergah saya masa malam tu kerja cikgu sains saya rupanya. Kan? Dia cakap malam tu dia duduk dekat atas pokok sambil kacau budak-budak yang tengah berjalan. Dan cikgu kata macam-macam yang dia dengar. Kan? Dia dengar budak baca Al-Fatihah lah, ada yang mengaji, sampai ada yang baca doa makan pun ada juga. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Tak adalah seram mana pun. Tapi benda ni adalah satu kenangan bagi saya lah. Saya kata terima kasih kerana sudi bacakan kisah saya ni. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Atirah, gangguan di kamp perkhemahan. Nah, gangguan dia yang pertama tu, itu memang betul gangguan lah. Maknanya kawan dia yang si Pika tu kan, tiba-tiba keluar daripada pintu belah kanan ataupun zip belah kanan, dan dia masuk daripada zip belah kiri. Dan dia kata dia rasa macam ada seseorang tarik dia keluar daripada kemah tersebut. Okay.
Tapi yang gangguan yang kedua tu saya dengar mula-mula pun macam takut juga kan. Tapi macam eh, oh, rupa-rupanya cikgu punya kerja kan. Aduh, hai. Cikgu boleh tahan juga. Eh. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Dan juga yang telah menyumbang melalui Super Sticker dan juga Super Chat. Saya doakan supaya anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Okey guys, jom. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Sebelum kita bacakan lagi kisah kita yang terakhir ni, kepada sesiapa yang ingin menghantarkan kisah seram ke channel The Segment, anda boleh hantar melalui Google Form yang kita orang dah sediakan. Saya akan pinkan komen ataupun pinkan link untuk anda submit kisah seram anda, dan insyaAllah kita akan cuba untuk baca secepat yang mungkin lah. Sebab sekarang entry dia pun banyak juga tau, banyak entry. So kita kena pilih satu persatu, kita kena buat proofreading dan sebagainya, dan insyaAllah kita akan cuba untuk siarkan kisah anda secepat yang mungkin. Okay, alright guys, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Syahir. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir Hazman Fitri. Oh, nama cantik eh. Nama saya Syahir Hazman Fitri. Dan saya ingin berkongsikan cerita ringkas mengenai mimpi saya dan juga apa yang terjadi kepada saya selepas dapat mimpi tersebut. Masa saya berada dekat dalam mimpi tersebut, saya tengah pandu kereta pada waktu siang. Sewaktu dalam tengah hari macam itulah. Dan masa tu saya tengok fuel indicator saya tu macam hampir kosong tu, macam dah tak ada minyak. Jadi saya pun berhentilah dekat stesen minyak yang berdekatan. Dan stesen minyak tersebut sebelahnya tu ada hutan-hutan gunung ganang kan. Jadi saya pun berhenti dekat stesen minyak untuk isi minyak kereta saya. Jadi masa saya tengah isi minyak kereta saya ni, secara tiba-tiba ada tangan yang begitu pucat tarik tangan saya. Dan masa saya tolehkan muka saya, tiba-tiba saya berada dekat dalam hutan yang gelap. Saya macam pelik tau. Macam mana saya boleh berada dekat dalam hutan ni? Sedangkan saya tengah isi minyak dekat stesen. Ha? Dan tangan siapa yang tarik tangan saya ni? Lepas tu Cip, saya terlihat ada seekor harimau hitam berantai yang tinggi dia seolah-olah tinggi seperti pokok kelapa Cip. Muka dia jangan cakap lah, memang hodoh gila lah muka dia. Dengan mata dia yang merah. Jadi saya pun berlari. Saya berlari dan saya jumpa tempat untuk bersembunyi, iaitu dekat bawah batu. Dan yang si harimau hodoh ni sedang mencari saya. Dan harimau ni dia boleh berkata-kata tau Cik. Dan si harimau tu pun bercakap, "Dekat mana engkau nak lari? Dekat mana engkau nak lari? Aku nak cari tuan baru." Lepas tu Cip, si harimau tu boleh pula tahu tempat saya bersembunyi tu. Dia angkatnya batu yang bawa yang tempat saya bersembunyi ni, dia terus tekam saya masa tu Cip. Dan selepas harimau tu menerkam saya, saya terus terjaga daripada tidur tau. Macam tercungap-cungap saya masa tu Cip. Jadi Cip, Cip rasalah kan, siapa si harimau hitam berantai ni? Adakah dia seekor saka yang tak bertuan? Jadi esok harinya tu saya pergi ke pejabat macam biasa kan? Masa saya sampai dekat pejabat saya, saya ada seorang je kan. Saya seorang je yang ada pada ketika tu, dan rakan sekerja lain saya semua masih belum sampai lagi. Jadi saya pun telefon lah office mate saya ni, yang kita namakan dia sebagai Jak. Bukan nama sebenarnya, kita namakan dia sebagai Jak. Saya pun telefon lah. Hello Jak. Eh Jak, kau sampai lambat lagi ke Jak? Sorry, aku lambat sikit ni, ada hal sikit lah. Aku sampai lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari macam tu kak. Engkau okey ke dekat ofis sorang-sorang ni? Kau nak sampai tengah hari eh? Aku okey je, aku tunggu kau lah. Aku masuk bersih-bersihkan store dulu boleh tak eh?
Okey. Apa-apa hal, kau roja je. Okey, sekejap. Assalamualaikum. Jadi cip, lepas saya telefon rakan kerja saya tu cip, saya pun menujulah masuk ke bilik store untuk menyapu lantai dan juga susun-susun barang lah nak bagi rapi kan. Dan masa saya tengah susun-susun barang tu, saya dapat rasakan yang seolah-olah ada satu hembusan nafas dekat belakang telinga saya. Jak, engkau tu Jak. Dan saya toleh ke belakang. Dan bila saya toleh ke belakang, tak ada seorang pun kat belakang. Rakan sekerja saya masih lagi belum sampai. Dan lepas pada kejadian tu cip, saya terus jatuh sakit selama 10 hari. Persoalan dia sekarang ni, adakah hembusan nafas tu ada kaitan dengan harimau hitam berantai yang hodoh tu? Wallahualam. Jadi itulah kisah daripada saya, Cip. Saya mohon maaf kalau katakan cerita ni tak seseram seperti apa yang diharapkan. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang terakhir. Kisah yang dikongsikan oleh Syahir dengan kisah dia yang berjudul Hembusan Harimau Hitam Berantai. Menarik juga kan kisah dia ni. Sebabkan dia kisah daripada mimpi kan. Mimpi. Tapi soalan yang dia tanya saya tu, saya nak jawab macam mana pun saya tak reti. Adakah dia kata apa pendapat cik kan, sama ada itu adakah saka yang tak bertuan ke apa kan. Saya tak tahu. Saya kurang sikit orang kata pengalaman dan pengetahuan saya dalam hal-hal saka ni lah kan. Saya tak tahu sama ada hal saka yang tak bertuan ni macam tu ke dia punya apa, dia punya perangai, dia punya PL macam tu ke apa, wallahualam kan. Tapi lah, datang daripada dalam mimpi kan. Kebanyakannya orang kata yang saka-saka ni semua dia terjadi daripada dalam mimpi kan. Wallahualam lah, kita pun tak tahu eh. Mungkin Syahir boleh, tak tahu, pergi check ke kan, minta orang scan ke apa ke, manalah tahu kan. Wallahualam. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye.